Rujak buah by Atika. So sedap. Yang ini size RM7. Yang ini size RM10. So kita tengok sejauh mana dia boleh pergi kan. Lepas tu dia bagilah keropok ni. Aku tak tahu apa benda keropok ni, tapi mungkin tabur-tabur atas dia kot. Okay, kita nak review pula rujak buah dari Atika. Oh, pekat gila dia punya kuah ni, babe. Boleh tambah air tau. Makan petang-petang pula tu kan. Hush. Yang bagusnya yang aku delivery pula. Yang aku promote-promote untuk delivery ni, dia boleh hantar kat office tau. So kalau korang macam aku ada kerja kan, kat office, dia boleh hantar dekat office. So nak lunch ke apa ke, so korang boleh order lah benda ni kan. Collect ramai-ramai dengan member staff kan, member korang. So boleh lah order sekali harung kan. Okay, yang ini RM7, saiz yang RM7. Yang ini saiz yang RM10. So depends lah korang, kalau nak makan dengan family ke apa, depends on berapa besar family korang lah. So kalau macam family aku tak ramai, so sebekas dua cukup dah kan. Kalau makan kat office, boleh share-share kot. Yang RM10 ni banyak kan. Okay, lepas tu kita gaul-gaul dululah. Okay, yang bestnya kan, tak lah, aku suka sebab, sebab apa tau, rujak buah ni kalau orang tu lebih timun, memang kena maki lah dengan aku. Memang kena sumpah serana dengan aku kalau lebih timun. Aku macam aku rujak yang banyak timun. Tahu lah timun lagi murah daripada buah-buahan kan. So yang ni betik. Aku rasa betik kot. Betik ke ni lah, tak tahulah betik kan. Bako jambu batu. Buah kedondong bye. Kedondong. Bako timun. Buka keropok ni. Aku tak pernah lagi makan rojak yang ubur keropok weh. Macam pelik juga, tak tahu keropok apa. Tapi aku cuba hancur-hancurkan dia dan masukkan di dalam rojak buah ni. So, kita hancur dulu yang dalam ni kan. Lepas tu kita tuang dalam ni. Aku rasa lah makan dia macam ni, sebab tak pernah lagi dapat rojak yang macam ni. Nice. Rasa keropok macam keropok udang, keropok ikan, keropok udang kot. Okay, lepas tu gaul. Rasa macam pelik pula kan. Ada keropok macam ni. Okay. Macam him. Okay, lepas kita dah gaulkan dengan keropok yang dia bagi ni. Rasa macam keropok udang. Bukan keropok ikan. Rasanya lah kan. Sebab keropok ikan rasa lain sikit. Kena mangga. Ini mangga, mangga kuning tu. Tak masam, dia masam-masam manis lah, tapi dia tak masam teruk lah. Memang macam mangga kuning. Okay, lepas tu betik. Ada sengkuang sekali lah. Jarang lah rojak buah orang tak sengkuang. Sengkuang ke sangkuang ke, entahlah, tak tahu lah kan. Lebih kurang lah bunyi dia. Jarang lah orang letak sengkuang pun susah nak dapat kan. Nice. Kuah dia yang memainkan peranan. Buah ni biasa je. Yang cicah-cicah tu yang sedap kan. Kan tadi aku sebut macam ni kena buah air ni pekat sangat kan. Tak payah weh, tak payah. Sebab bila dia dah gaul dengan buah ni, automatik dia jadi cair. Tak ada cair sangat, tapi nice lah. So macam nasib baik aku tak buah air tadi kan. So memang cukup. Kuah yang dia bagi tu cukup. Tengok. Tengok ni sampai semua kena kuah dia. So memang cukup lah kuah dia. Nampak sikit tapi memang bukan masak kot kan. So dia tahulah. Dan apa yang aku boleh cakap, inilah rujak. Inilah rojak buah yang sebenarnya. Bukan timun je yang banyak. Aku kalau beli rojak buah, kadang-kadang aku tengok orang tu buat. Kalau kita tak tengok, mesti dia akan lebihkan timun je. So ni okey lah. Macam, lagilah delivery, kita tak tahu orang tu buat macam mana kan. So yang ni, banyak buah weh. So, apa-apa yang nak beli tu, belilah dekat aja yang aku tag ni dan ada nombor telefon tu. So korang boleh contact lah, dia boleh delivery area KL, Ceras, Ampang, Wangsa Maju, Danau Kota, setapak, lepas tu Klang, Shah Alam, semua boleh. Tapi korang kena bagi tahu awal lah, janganlah nak petang baru bagi tahu kan.